muat sih kayaknya. Karena bisa di atas juga, Dam. Iya, lihat deh tetangga pada ngintip, Dam. Videoin. Thank you, Jenny. So, when see you will again. You come back? We don't know, maybe next year. So, long time? Yes, because Bailu don't have so many holiday working. Muat kayaknya deh. Oh, dia pasang satu bangku, lihat deh di belakang. Makanya dipasang ya. 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 Berdua lagi. Kami cuma lari. Jalba. Buka. Berenya. Sal. Masih hongke dong. Tapi ada hal yang doang ya dong. Lah tapi ini. Bye bye family. Jenny, Babi, Rita, Ben. Halo. Bye bye. Rita, Ben, Jenny. Bye. Smith, Arau. Siapa satu lagi cowok? Kamu. Bye bye. Coba. Cak. Bye. Guys, kita mampir dulu ke restoran pertama kali kita datang. Kita makan malam yang udah telat, guys. Tapi kita harus mengisi perut biar semangat. Karena kasihan Abang Bailu sama yang jijaji istri dari Sister Bailu. Boleh. Belum makan, guys. Kita semua juga belum makan. Guys, kita lagi order makan. Teman-teman kan pernah nanya, tadi kan kita pakai supir, kok supirnya nggak bareng sama kita? Tenang guys, supirnya bareng sama kita, cuman dia duduknya beda. Tuh supirnya ada di sebelah sana. Hai. Jadi kita memberikan fasilitas yang sama, cuman dia bersama temannya. Jadi dia kan udah biasa ya teman-teman. Memang banyak temannya di sini, jadi dia memilih di sana gitu loh. Jadi semua makan gitu. Oke guys, aku mau mesen chicken lollipop sama falunda. Mumpung masih di sini terakhir aku makan falunda yang otentik India. Kenapa? Chicken lollipop. Guys, aku pasti mesen falunda. Kesukaan aku pakai pista segala macam. Wow. Ini ayam chicken lollipop. Asin banget. Chicken. Tapi enak, Cucu suka asin. Iya, enakan Mama Bailu lah. Mungkin orang lain lihat. Basmati rice, India rice. Oke guys, selamat makan semuanya. Habis makan malam, lanjut penutupnya ice cream kulfi guys. Iconic thick shake show dari 1893. Ini legend sih ini. Ini
Tuh guys, jadi restoran-restoran di India ini guys umumnya halal semua ya guys, semuanya. Karena memang dia nggak memakan yang haram-haram gitu guys. Halal semua, jadi bumbunya itu halal gitu. Jadi kita nggak khawatir kalau makan di India itu nggak susah untuk mencari makanan halal, karena emang halal semua. Ini guys, es krimnya dipotong. Tuh. Pakai sarung tangan ya. Jadi kalau teman-teman nanya di mana sih yang jorok-jorok, aku juga nggak nemu, guys. Jadi pastinya yang jorok-jorok pasti di suatu tempat yang untuk konten. Iya, itu jadinya ciri khas India. Benar, padahal kalau teman-teman datang ke sini susah mencari yang jorok, itu susah. At least ya pakai sarung tangan kayak gini. Dan enggak ada yang dikobok sampai itu, sampai sikut. Enggak ada. Kan itu kan yang parah. Iya. Ini tuh kayak cuman masukin tangan gini kuah. Ya udah, that's it. Itu kan emang ya udah gitu kan, yang masih kategori normal menurut aku. Itu ditinggalin gitu. Iya. Gara-gara praktiknya. Jadi buat teman-teman semua, jangan apa ya, judge lewat sosial media. Teman-teman harus datang langsung ke sini ya, Dam ya. Buktikan. Nggak ketemu, karena suamiku ini di daerah Gujarat, jadi aku nggak tahu kalau daerah lain teman-teman ya. Seluruh Gujarat sampai Mumbai nggak ketemu. Ya pingin cari untuk bikin konten juga daerah. Iya, aku sampai nyari guys ya, untuk supaya konten nih seru nih gitu kan, kalau ada yang dikobok. Nggak nemu. Ada juga orang bilang dia di tempat bagus-bagus terus, ya memang begitu kan kita ketemuin ya. Iya. Kita tempat bagus, tempat street food, gak ada nemuin yang dikobok atau yang sangat-sangat jorok, gak ada. Semua normal guys. Mantap, suka ya? Ya dari tahun 1893 madam. Gimana, gak enak banget? Ini kacang apa namanya, Sam? Pistachio-nya banyak. Pistachio ya. Enjoy madam. Itu suka madam, makanya tuh kalau ditawaran by lu ini kulfi selalu mau ya. Selalu nggak pernah nggak. Iya, kulfi premium. Beda lagi. Kalau di Bangkok harganya jadi 4 kali lipat. Kalau di sini mumpung di negaranya ya kan belum diimpor. Wow. Premium. Liburan berakhir, back to reality guys. Mewah banget ya airport Mumbai. Mewah, gede. Gede, bagus. Thank you. Oke, Dio. Bye-bye. See you again. 2025. Guys, ini barang bawaan kita tuh banyaknya. Ini. Wih, mantap. Guys, kita sekarang mau check in pesawat. Antri, guys. Tuh.
Ini guys, kita ikut Bailo dulu. Huh? Kita mau naruh foto kita, guys. Karena foto kita kan bagasi, apa ya? Size-nya kan melebihi dari bagasi, jadi khusus gitu, guys. Kalau gede-gede kayak gini. Akhirnya punya foto nikahan. Karena kita itu cuek banget, nggak nyuci-nyuci foto nikah. Tuh. Jadi buat di rumah Bekasi satu, sama Bangkok satu. Nah ini guys tuh, mulai dibawa fotonya sama petugasnya guys. Enak di sini full service, dianterin. Biasanya kan sendiri gitu, aku pernah kayak gini juga. Huh? Suruh sendiri. Mantul, pelayanannya oke banget. Guys, sekarang kita ada di Bandara Mumbai, guys. Mumbai Airport sama mamaku, Madam. Kita sekarang udah selesai check-in, sekarang kita mau ke imigrasi dan kita balik ke Bangkok. Kita balik lagi ke Bangkok. Liburan udah berakhir, back to reality, guys. Yuk, kita jalan, guys. Ini Bandara Mumbai ini gede banget, guys. I like it. Bagus. Mantul. Foto, video, bagus kan? Iya, yuk kita jalan menuju imigrasi. Guys, kita sekarang udah menuju ke imigrasi. Nih, kita lewat pintu itu tadi. Aku senang banget ini, mewah banget apartemen Airport Mumbai. Tuh. Keren ya guys, lihat ya tapi antriannya. Wow, antrian imigrasi padat merayap. Berapa jam ini? Aduh, rame kali guys. Rame kali. Gimana cayangku? Oke? Uyang. Huh? Uyang banget kayak antri. Iya, dan aus. Antri banget, aduh. Tuh. Cayang kita. Menuju ke pesawat kita, guys. Kita naik pesawat Air India. Dan akan mendarat di Bandara Suwarnabhumi. Ini pesawatnya berangkat jam 4 lewat 10 dan nyampe nanti sekitar jam 10-an di Bangkok, guys. Sekarang masih setengah jam lagi sih berangkatnya. Antri. Guys, kita sekarang udah di pesawat. Madam. Sayangku. Ya, sayangku. Menuju Bangkok, guys. Menuju Bangkok. Jam. Jam 4 lewat 10 berangkat. Iya. Udah terang di luar. Belum, guys. Belum. Itu karena lampu ya, sayangku. Ya, sayangku udah hilang titik indianya. Iya. Diapain? Enggak apa-apain. Cuci muka ya. Iya. Guys, kita udah sampai di Bangkok. Madam. Nah, ini tadi pramugarinya, guys. Pramugari India. Satu pakai sari, satu pakai baju Rajasthan warna merah. Sekarang kita menuju ke imigrasi. Sekarang kita mau klaim bagasi, guys, di bel nomor 14. Ah.
Mantul guys, kita udah selesai ambil barang ya, klaim bagasinya from Mumbai. Ini barang-barang kita. Tinggal nunggu foto frame, baru lagi mau klaim sama petugasnya karena nggak lewat di sini foto frame-nya. Nih guys, baru langsung ambil. Langsung nemu. Itu? Mantap, komplit. Lancar. Mari pulang. Sayangku bawa. Cuti bawa satu. You exit. Sekarang kita menuju ke taksi guys. Kita mau naik taksi, taksi yang besar. Karena taksi kecil gak muat untuk kita bertiga, barangnya banyak. Mungkin kita pakai Innova atau Fortuner. Nih, large taksi. Di Thailand gampang, semuanya jelas sign-nya gitu, jadi kita nggak bingung-bingung. Ambil nomor antrian, udah taksi udah nungguin tuh, yang gede-gede. Ini. Dapatnya Innova, guys. Rata-rata Innova. Kita nyampe pagi masih semangat, guys. Ada. Ya sayang. Sampai pagi di Thailand. Iya. Pagi di pesawat udah panas nih. Udah ada matahari. Baru masih tidur. Mantap kan? Saking ngantuknya kita tidur. Karena malam itu kita nggak tidur kan? Di pesawat langsung. Dan aku suka banget ini mobilnya wangi melati guys. Udah kayak kita tuh naikin mobil pengantin. Jadi kayak kita tuh di welcome banget gitu di Bangkok. Seger banget. Oh, lihat ya. Ini melatinya melati fresh. Kita lihat nih. Nah ini guys, kok pewangi alami dari melati fresh. Kita nyampe di kondo guys. Mantul. Mari. Penuh barangnya.